Perokok tegar tidak perlu tertekan dengan perwataan larangan merokok di premis makanan yang berkuat kuasa 1 Januari lalu. Malah perlu menjadikan larangan itu sebagai langkah awal menjalani gaya hidup lebih baik terhadap diri juga masyarakat sekeliling. Nasihat itu disuarakan Pegawai Psikologi Kementerian Kesihatan Malaysia Nur Haida Asma Mohd Hashim bertujuan untuk membudayakan amalan tidak merokok dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jelasnya, langkah pewartaan zon larangan merokok di premis makanan antara usaha kerajaan menghadkan kawasan yang dibenarkan merokok di tempat tumpuan orang awam. Kita bantu diri kita untuk latih perlahan-lahan untuk buat satu perubahan yang lebih baik supaya keadaan yang kita rasa tak selesa tadi tu boleh berubah ke arah yang lebih cool, yang lebih relax macam tu. Sebab daripada mula-mula ketat, rasa nak marah, rasa mungkin ada withdrawal symptom macam menggigil bila tak dapat lepas minum kopi, tak dapat nak merokok, mungkin ada yang menggigil dan sebagainya lah, kita kata withdrawal symptom kan. Mungkin bila dia perlahan-lahan dia cakap dengan diri dia, dia ubah mindset dia, aku kena buat perubahan kerana ini dasar yang kerajaan buat untuk menambah baik kehidupan aku. Beliau mengulas perkara itu selepas diwawancara dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri pagi tadi.